Bermodalkan foto palsu dan mengaku sebagai dokter di akun jejaring sosial, seorang wanita di Pekanbaru Riau menipu pemuda hingga belasan juta rupiah. Korban akhirnya melaporkan aksi dokter palsu ini ke kantor polisi. Aksi yang dilakukan RS, janda 46 tahun ini tergolong nekat. Ia membuat akun Facebook dengan foto wanita cantik serta nama samaran Desi Handayani. RS mengaku sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Dengan foto palsu, ia berhasil menipu KS, pemuda yang telah jatuh cinta dengan foto wanita palsu itu. Mereka pun menjalin asmara. Keadaan ini dimanfaatkan tersangka untuk meminta sejumlah barang dan uang kepada korban. Saat bertemu dengan KS, janda paruh baya ini mengaku sebagai kakak Desi. Ia meminta uang untuk membeli tiket dan pergi dengan alasan menjemput adiknya. Tersangka RS meminta barang dan uang. Ada beberapa kali dia meminta kirimkan boneka panda. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, janda paruh baya ini mendekam di sel tahanan Polsek Kota Pekanbaru. Tersangka diancam dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Zainul Ahsan Tanjung, Pekanbaru, Riau.